Saya ingin menyampaikan tentang masalah olah TKP. Di olah TKP tadi kita sudah melibatkan dari Inavis, baik dari Polda maupun dari Bareskrim. Kemudian yang kedua kita melibatkan juga dari Puslapor Bareskrim Polri. Kemudian hasil temuan sementara yang saya ingatkan yang pertama adalah belum dapat dipastikan. Saat ini ya, belum dapat dipastikan, namun diduga akibat hubungan arus pendek. Kemudian dari hasil olah TKP itu, ada beberapa yang kita bawa. Antara lain adalah kabel-kabel, terus kemudian juga ada beberapa alat listrik, dan yang ketiga saluran-saluran instalasi. Kemudian dari hasil TKP itu disimpulkan bahwa titik apinya satu. Titik api bersumber dari satu titik saja. Jadi tidak, dan kemudian atap terjadi di atas. Titik api terjadi di atas di balik plafon. Plafonnya terbuat dari bahan triplek yang mudah terbakar. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap hasil barang-barang yang tadi dikumpulkan itu akan dianalisa di lapor secara laboratorius untuk menyatakan apakah itu merupakan sebab atau apakah itu merupakan akibat si kabel-kabel tadi terbakar. Apa penyebabnya? Nah, nanti akan dari hasil lapor setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium. Hal yang lain, karena diduga terjadinya tindak pidana, maka kita mengumpulkan alat bukti. Di samping alat buktinya adalah tadi pemeriksaan laboratorium, ada juga pemeriksaan saksi yang saat ini dilakukan bekerja sama dengan Polres Tangerang Kota. Saat ini kita sedang melakukan 20 orang saksi yang terdiri dari yang piket penjaga tadi malam. Kemudian yang kedua adalah di sekitaran. Dan yang ketiga adalah penghuni di blok tersebut yang saat ini tidak, maksudnya masih bisa dimintai keterangan.